kita di peringkat apa lagi ni? Koordinasi. Koordinasi lah, sebab yang ni telah diumumkan oleh Yang Maha Kuasa tahun lepas dan juga pihak kementerian. Saya dipahamkan ada perjumpaan lagi lah dengan pihak kementerian, khususnya dengan menteri yang baru ni, Menteri Dato' Fadilah. Dan kita harap atas hubungan baik lah Yang Maha Kuasa dengan Dato' Fadilah akan sekolah lah, dapat bantu kita untuk mempercepatkan yang ini dah terlalu lama dah. Yang dari segi peringkat sekarang ini, peringkat koordinasi lah antara JKN Negeri yang akan menguruskan lah. Tapi buat apa kerja lagi kan, nak gambar belum atau apa lagi kan, just still discussion stage lah. Dia buat apa sahaja pelaksanaan lah, siapa nak dilaksanakan lah. Dari segi dia punya flow atau layout ataupun jajaran dia memang telah kita putuskan. Alignment dah kita dah putuskan dalam tahun sudah kita dah putuskan final dalam taklimat yang terakhir saya pun hadir, telah diputuskan jajarannya mana-mana ke mana, distance dan sebagainya. Sebab yang tu yang menjadi apa perdebatan di peringkat pentadbiran daerah, sebab dia banyak melibatkan kawasan pemilikan jadi. Dan juga kita memandang dari segi kos, semakin lambat kita buat, semakin tinggi kos yang akan terlibat. Jadi berdasarkan kos itu juga kita tengok kesesuaian. Mungkin ada jalan-jalan yang sedia ada akan di-upgrade, dilebarkan dan sebagainya, tanpa mengganggu pengguna yang sedia ada. Sebab isunya juga akan timbul, isu pasal nak U-turn and everything, dan semuanya perlu diambil kira. Khususnya di antara Batu Lima, Teluk Intan sampai ke Reke kan, itu memang existing yang akan dilebarkan jadi 4 lane. Dan juga bagaimana pengguna tempatan tidak terjejas dengan pembinaan tersebut, itu perlu diambil kira. Sebab sepanjang elemen itu banyaklah rumah-rumah dan juga kampung-kampung yang sedia ada. Masalah pengambilan tanah tak ada masalah lah, okay, selesai lah. Setakat ini kita, itu bukan isu lah. Isunya sekarang berapa cepat kita nak laksanakan. Dan dia agak bagi kalau ikut yang perbincangan kita pada tahun yang lepas, elemen tak ada, bukan isu lah. Tak isu lah. Sebab kita dah setuju memandangkan kos yang diperuntukkan, yang boleh kita gunakan sepenuhnya.